Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Rael Amanda. Kali ini aku mau sharing tentang ayat favoritku. Jadi ayat favoritku itu dari surat Al-Insyirah ayat 7 yang berbunyi, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Kenapa aku suka ayat ini? Karena rasanya tuh kayak diingetin bahwa kita tuh gak perlu berlarut-larut dalam suatu urusan atau suatu kesulitan. Yang paling penting adalah kita sudah mengusahakan yang terbaik. Mudah-mudahan ayat ini bisa jadi pengingat untuk teman-teman semua yang lagi bekerja keras, yang lagi ngejar deadline, atau yang lagi berusaha mencapai sesuatu, cita-cita, untuk terus bekerja keras dan selalu memberikan yang terbaik. Ya, semangat puasanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.